Pada soal kali ini diberikan dua buah matriks ya. Matriks pertama ini berordo 2x5, sedangkan matriks yang kedua ini berordo 1, 2, 3, 4, 5, 5x3 ya. Nah, kita diminta untuk menentukan hasil kali matriks tersebut. Berdasarkan ordonya, yang pertama 2x5 dikalikan dengan 5x3, maka matriks tersebut bisa dikalikan. Ya, baik. Ini saya nggak tulis lagi, tapi kita langsung coba mengalikan ya baris kali kolom. Ya, di mana ini baris pertama kali kolom pertama, yaitu 2x2. Ini 4 ya. Kemudian ditambah 0. Ini dikurangi 12. Kemudian ini ditambah 0. Dikurangi 24. Selanjutnya baris kedua kolom 1. 1x2 2 ditambah dengan 3x-1 berarti dikurangi ini ya. Kurangi negatif 3, terus 0 dikali 3 ya 0. Kemudian negatif 1x0 itu 0. 5x6 30. Nah, ini baris pertama, baris kedua, terus kolom 1. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kolom 2. 2x5 itu 10. Ditambah 0 ditambah 16 dikurangi, saya geser ya. Kurangi 2. Lalu ditambah 12. Selanjutnya baris 2 kolom 2, 5 ditambah 0 dikurangi 0 atau ditambah 0 lalu ditambah 2 dikurangi 15. Oke, baris 2 kolom 2 sudah. Kita lanjutkan ke kolom 3 ya, dari baris 1 ke dengan kolom 3 ya, yaitu 0 tambah 0 dikurangi 8 dikurangi 2 dikurangi 28. Kemudian baris 2 kolom 3, 0 dikurangi 18 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 35. Oke, tadi ya sudah, tinggal menjumlahkan saja ya. Oke, baris 1 kolom 1 kita peroleh ya, ini negatif 36 tambah 4 berarti negatif 32 ya, lalu ini itu negatif 1 ditambah 30 berarti 29. Kemudian 10 tambah 16 26 ditambah 10 berarti 36, lalu 5 tambah 27 kurangi 15 negatif 8, negatif 8 negatif 10 negatif 38. Selanjutnya negatif 18 tambah 2 negatif 16 ditambah 35 berarti 19 ya. Jadi hasil kali matriks di atas adalah matriks ini.